data dari WHO, terjadi peningkatan penyakit genetik pada usia muda dan peningkatan kematian akibat penyakit jantung. Lebih dari 17 juta orang meninggal akibat penyakit jantung. Di Jepang, kami percaya bahwa buruknya kesehatan tubuh disebabkan oleh dua alasan utama. 1. Penyempitan pembuluh darah. Diet yang buruk seperti fast food, makanan berlemak tinggi serta kurang olahraga menyebabkan lemak menumpuk pada dinding pembuluh darah yang dapat mengakibatkan risiko penyumbatan, stroke, dan penyakit jantung kronis. 2. Ketidakmampuan tubuh menetralisir racun dalam hati mengakibatkan racun dan zat berbahaya ikut tersebar lagi dalam tubuh melalui darah, menyebabkan organ-organ lain menjadi sakit dan meningkatkan kemampuan sel kanker tubuh besar dalam tubuh. Berfokus pada mencari jawaban terhadap problem ini, para ahli di AFC terinspirasi dari kekuatan penyembuhan misterius dari telur salmon, yang merupakan rahasia ratusan abad dari Jepang yang berpotensi meremajakan organ tubuh dari dalam. Lebih dari 100 tahun yang lalu di Jepang kuno pada zaman Meiji, nelayan Ryoshi diperintahkan oleh Kaisar untuk mengumpulkan ikan Enchorhynchus keta salmon yang berada di samudera paling berbahaya di Jepang. Ikan Enchorhynchus keta salmon ini hanya dikonsumsi oleh permaisuri dan kaisar saja. Mereka tidak mengkonsumsinya sebagai makanan, tapi lebih sebagai obat-obatan. Karena ikan Enchorhynchus keta salmon dikenal mempunyai kemampuan penyembuhan misterius untuk kecantikan dan panjang umur. Akibat ekstrimnya sinar matahari dan tingkat garam yang tinggi, menciptakan luka dan pembekakan pada nelayan Ryoshi. Karena penasaran, mereka mencoba kaviar dari ikan Enchorhynchus keta salmon pada peradangan mereka. Yang mengejutkan mereka, luka dan peradangan mereka sembuh dengan cepat dan tidak meninggalkan bekas luka sama sekali. Meskipun ikura dari ikan Enchorhynchus keta salmon sangat langka dan menjadi sangat berharga, orang Ryoshi tidak akan menjualnya walaupun dengan harga yang tinggi. Setelah turunnya era Meiji, ikura ikan Enchorhynchus keta salmon menjadi sangat populer di kalangan atas Jepang yang ingin memiliki umur panjang dan awet muda. Saintis di AFC Jepang memperkenalkan salmon ovaripeptide dengan nanopartikel yang dapat diserap tubuh secara maksimal dan telah mendapatkan 3 paten dari Jepang untuk cell regeneration effect, membantu memperbaiki sel dan melawan sel kanker. Effect in improvement of blood circulation, efek dalam memperbaiki sirkulasi pembuluh darah. Effect in skin improvement, efek anti-aging. Dengan glutathione, membantu membersihkan liver. 100% safe, halal, GMP, dan sertifikat bebas radiasi. SOP 100+. Reverse aging process from inside out in 8 weeks.